Hai hai, selamat datang kembali di channel Mami 5K. Kali ini masih kulineran di Semarang nih guys. Ini kami sekeluarga mau makan es puter conglik yang terkenal di Semarang. Lokasinya deket Simpang 5 ya guys. Ikonnya Semarang tuh Simpang 5. Nah tuh di sebelah kanan bisa kalian lihat ada lapangan, gak terlalu jelas ya karena ini dari mobil. Dan tuh banyak lampu-lampu itu kayak odong-odong gitu guys. Ini taman atau alun-alun. Nah, gedung bertingkat yang di sebelah situ, yang di kanan kelihatan itu namanya Hotel Ciputra. Jadi lokasi Simpang 5 tuh dekat Hotel Ciputra. Dan kebetulan es puter conglik juga masih dekat banget dengan Simpang 5 ya guys. Cari aja via Google Maps nanti pasti ketemu. Oke, ini kita lagi cari di mana tempat es puter congliknya. Ini kita sambil cari dan mau parkir juga ya guys. Es puter ini bukanya malam hari guys, dari jam 6 malam ke atas. Memang es puter conglik ini terkenal mahal ya, agak pricey harganya, satu mangkoknya 20.000. Bisa dua rasa. Warungnya di pinggir jalan gitu ya guys, tuh di tenda. Tapi rame juga waktu kita kesini, ada aja gitu ya yang makan keluar masuk. Dan rasanya menurut saya sih enak ya, tapi rasa kayak es puter lah. Cuman memang benar sih mahal. Tuh rasanya tuh. Berapa alpukat? Udah, tiga aja dulu. Ini dengan alpukat? Ya. Apalagi? Tadi apa tuh yang belum coba? Keket apa? Keket? Alpukat coklat. Kelapa alpukat? Ini kelapa alpukat. Alpukat coklat. Alpukat coklat. Duduk dong, say. Ada durian ya? Iya, enak. Enak. Tadi saya sendiri. Ini ada di sini yang ada durian ini. Isinya ada 5 ya itu. Terus duriannya, kasih lihat duriannya. Iya. Benar-benar durian. Oke. Okay. Selamat mencoba ya. Kalau ke Semarang jangan lupa mampir ke Es Puter Comri. Terima kasih yang sudah nonton. Iya. Nih parah. Udah nambah.